Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para petani vanili Indonesia. Vanili saat ini ada yang masih berbunga dan bahkan ya ada yang sudah besar-besar, bahkan ada yang sudah panen. Jadi musimnya enggak sama. Ya, semoga saja di tahun ini membawa berkah buat para petani vanili Indonesia. Ini kepunyaan saya, vanili polinasi umur 3 bulan. Dari polinasi sampai sebesar ini umurnya baru 3 bulan. Ini panjangnya ya ada yang 20 cm, ada yang 25. Masuk kategori grade 1. Seperti ini. Nih. Kategori grade 1. Ini baru 3 bulan. Umurnya 3 bulan seperti ini. Ya, tunggu beberapa bulan lagi menua dan semoga menghasilkan pundi-pundi. Untuk tahun ini buahnya ya lumayan lah. Untuk ini lokasi yang buahnya pertama kali berbuah, yang umurnya 2 tahun. Ini hasil buahnya seperti ini. Ini sudah habis semua bunganya. Ini sengaja saya enggak polinasi biar besar. Ini kita buang aja. Ini seperti ini. Buahnya alhamdulillah bagus, masuk grade 1, kualitas grade 1, panjang. Ini baru 3 bulan seperti ini. Ini juga alhamdulillah buahnya panjang-panjang. Lupa saya enggak bawa meteran. Kalau yang ini kurang lebih ada 20 cm lah. Segini. Satu jengkal tuh kurang lebih 20 cm. Baru di umur 3 bulan. Umur 3 bulan sudah seperti ini, saudara. Semoga untuk teman-teman vanilinya bagus-bagus, besar-besar, gemuk-gemuk, subur. Yang baru nanam semoga sehat tanamannya, tidak ada penyakit di tanaman vanilinya, semoga baik-baik saja. Ini di umur 2 tahun punya saya sudah seperti ini. Ini pertama kali berbuah. Untuk di lahan yang lainnya sudah ya sudah tua ya, bunganya agak banyak. Kalau di baru ya alhamdulillah lah. Yang ini alhamdulillah. Ini seperti ini. Nampak bunga-bunga apa buah vanili yang sudah jadi hasil polinasi yang masuk kategori grade 1. Ini panjang-panjang, gemuk-gemuk.
Seperti inilah kondisi kebun saya. Vanili yang di atas juga ada, yang di atasnya lagi ada. Bulan Desember, bulan yang turunnya hujan, biasanya hujan lebat di bulan Desember. Kondisinya vanili sekarang menghijau sekali. Kalau kemarin layu-layu, sekarang udah segar-segar kembali karena udah musim penghujan. Buahnya segar, daunnya segar, pucuknya pun segar-segar sekali. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga para petani vanili bisa seperti ini vanilinya semuanya. Kalau saya lihat di Bali, di mana itu bagus-bagus, besar-besar. Ini saya punya, saya juga alhamdulillah lumayan bagus. Ya. Cukup sekian dari saya untuk tengok-tengok kebun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.